Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ba Penanya yang dirahmati Allah tabaraka wa taala kaum muslimin muslimat yang memuliakan. Ramadan ini juga kami doakan semoga Allah mengganti dengan berbagai macam pahala dan ganjaran di antaranya yaitu al-firdaus Allahumma amin. Terkait dengan pertanyaan ketika anda ke Surabaya kemudian mungkin cuma dalam hitungan menit kemudian diminta untuk melapor kemudian mengisolasi diri dan seterusnya maka kami jawab bukan Anda satu-satunya di luar sana banyak puluhan mungkin ratusan atau ribuan bahkan kami sendiri pun merasakan itu Bagaimana ketika kita masuk ke kampung orang tua harus dicek di polindes, dicek di satgas Covid-19 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian diminta untuk mengisolasi diri, tidak bisa ke masjid. Apakah ini berlebihan? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Di dalam uh, pepatah Arab bilang al-alwiqayah uh, khairun minal ilajah mencegah lebih baik daripada mengobati dan jika anda merupakan orang yang istiqomah melakukan sholat berjamaah di masjid sebelumnya melakukan ibadah-ibadah amalan-amalan terpuji di masjid dan tidak bisa ke masjid disebabkan adanya himbauan mungkin dari zona merah ke zona merah atau dari zona tertentu ke zona tertentu apakah ini berlebihan? tidak bahkan ada bisyarah. Kami akan membawakan hadis di antara afdolnya amal, seutama utamanya amalan adalah idhol surur ala qalbi muslim menyampaikan kegembiraan di hati muslim. Di antara kegembiraan itu adalah kegembiraan kita mendapatkan pahala salat berjamaah di masjid, tarawih di masjid, jumatan di masjid yang semuanya tidak kita lakukan di dalamnya tetapi kita rubah sholat berjamaah di rumah taraweh di rumah dan sholat duhur di hari jumat di rumah insya Allah Allah tetap tetapkan pahala untuk kita sebagaimana kita melakukannya di masjid karena di atas kesabaran di atas ketaatan dari himbauan dan kita pun termasuk jajaran orang-orang yang diliputi di sana wabah dan para ulama pun juga telah menjelaskan hal ini. Wallahu a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.